Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salamnya sehat-sehat ya Lur ya semuanya. Kami lagi melakukan penjemputan unit Yaris Hiker dengan keluhan ABS nyala. ABS nyala. Asal Bapak senang, kami bikinkan video untuk Anda semuanya ya. ABS asal Ibu senang. Nah, bisa. Itu mungkin bisa juga ya. Bisa. Tapi saya rasa Bapak-bapak yang penting asal Ibu senang. Aku sama istri ya Lur ya. Siap, kondisinya seperti ini guys. ABS nyala saat dibawa jalan. Yang lain aman. Dilarang merokok ya. Om, apa DTC kali ini di unit Yaris-nya? DTC-nya ABS. ABS, ABS nyala. Nah, ini. Coba disebutkan. Ini open or short, in front speed, sensor LH circuit. Nah, simpelnya apa yang mudah dipahami? Speed sensor. Speed sensor. Sensor kecepatan roda. Nah, apa efeknya? Efeknya indikator ABS menyala. Efeknya indikator ABS menyala, bos. Nah, unitnya Yaris. Yaris yang biasa kita disebut adalah Yaris Hiker. Nah, untuk Yaris yang sudah seperti ini, memang speed sensornya atau sensor ABS-nya itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Arah seperti ini. Jadi, sensornya seperti ini. Red keliling nempel di rumah bearing atau napnya. Keluhannya adalah nyala ABS. Untuk rem pengereman sih untuk manualnya nggak ada masalah ya. Untuk pengereman karena nggak ngempos dan lain. Cuma bagaimana? Apakah masih bisa berfungsi dengan baik untuk sistem ABS-nya dikala gambar ABS nyala? Tidak berfungsi. Nah, boleh dipahami. Jadi kesimpulannya, apabila ada DTC atau gambar ABS yang nyala, maka sistem ABS itu anti lock brake system. Nah, seperti itu kurang lebihnya, biar nggak kepleset mobilnya ya, seperti itu. Teknologi safety untuk pengereman, singkatnya seperti itu. Masih banyak lagi untuk teknologi safety-nya, cuman itu tidak kita bahas di sini. Nah, teknologi ini memang ya ada kelemahan dan ada kelebihan, yaitu part-part pendukung tentunya. Ini membaca sensor atau kecepatan per rodanya. Jadi masing-masing satu roda di keempat rodanya ini dilengkapi dengan sensor ya. Seperti ini. Ini membaca putaran roda. Namun kalau salah satu rusak, maka untuk simbol ABS-nya maka akan nyala dan itu tidak berfungsi untuk sistem ABS-nya. Cuman pengereman masih berfungsi ya. Bisa digarisbawahi. Itu beda apa ya? Beda kolom. Ini udah kita ganti yang baru. Udah kita pasang seperti ini yang baru napnya ya. Oke. Sip. Untuk apa ya, history tadi sudah kita lakukan data stream di jalan. Ternyata masih berfungsi, cuman tidak berfungsi dengan baik. Jadi telat dengan yang lainnya ya. Telat dengan putaran lainnya, yaitu putaran sebelah kanan dan belakangnya telat berbeda ya. Oke, ini lanjut kita ganti, kita pasang ban dan akan kita tes apakah masih ada DTC atau tidak. Nanti kita skip videonya. Oke. Masih semangat? Semangat. Lembur guys. Salam otomotif. Lembur. Simbol. Oke, alhamdulillah setelah kita lakukan pengetesan ya. Jalannya gelap, sudah kita lewati tadi beberapa kilo dan alhamdulillah aman. Sekarang kita mau balik kandang
untuk DTC tidak lagi kita temukan, dan data stream pun sudah aman ya. Tuh, aman, ini adalah data stream ya. Dan ini adalah hasilnya. Tidak ada tampilan ABS lagi. Dan itu tandanya perjumpaan kita di video kali ini kita sudah tuntas. Sekian. Oke, terima kasih sudah menonton video kami ya. Kita balik kandang. Ini adalah workshop kami ya, Berkah Mandiri Motor, adanya di Mustika Jaya Bekasi. Mustika Jaya Bekasi dengan Berkah Mandiri Motor. Bisa di searching di Google juga ada ya. Di sana ada nomor teleponnya. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada lembur teman-teman kita, dan tetap semangat, semoga sehat selalu kawan semuanya ya. Dadah.